أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمد الشاكرين وحمد الحامدين. أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ونوح وإبراهيم وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم أكرمني بجودة الحفظ وسرعة الفهم وارزقني الحكمة ومعرفة العلم وثبات الذهن والعقل والحلم بحق محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ربنا زدنا علما نافعا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله kita banyak-banyak ucap bersyukur, ucap terima kasih kepada Allah Ta'ala biar banyak-banyak. Terutama di atas nikmat yang Allah Ta'ala beri panjang, beri lanjut umur kita. Lanjut umur, panjang umur adalah limpah pemberian dari Allah. Limpah pemberian maknanya hak tu hebui. Siapa ke omoning ni hak tu hebui. Semua hak tu hebui tu harga maha belaka. Tak ada murah sahabat kalau kita fikir dengan secara halus-halusi. Lebih-lebih lagi umur hak yang tu hebui kita. Ni limpah pemberian, limpah pemberian. Moga tak ada sebab tak ada kepandaian sikit habuk bagi diri kita untuk nak memanjakan usia umur kita, kita tak ada kepandaian. Kita tak boleh nak buat keputusan. Nak buat keputusan kata nak mati bila, nak hidup lama mana, nak wi mati pria mana, nak wi apa nama ni mati ketika duduk di atas lembek, di atas rumah kita dilingkungi oleh anak-anak, keluarga pakat likung maka mari we aku nak mati dah ni. Pas ni anak hak sulung duduk sebelah balik kanan.
Nah, bini duduk atas kepala, anak hak bosu duduk kaki, anak hak tengah duduk sebelah balik kiri. Boleh dah buat lagu tu? Eh, boleh dah buat lagu tu? Nah, tak ada siapa, tak ada boleh kepandaian di kita. Nah, pak kita pun ingin nak hidup wilamo pada nak nak mati muda-muda. Nah, ingin nak hidup wilamo. Hak tua dah tu kalau tanya, pak cik umur berapa ni? Dia kata dia umur 80 dah. Lepas tu rasa nak hidup apa tahun lagi? Acu boleh ke nak wis sampai 120? Masya-Allah. Acu boleh nak wis sampai 120? Cuba tanya doktor saja. Dok rasa sepengak lagu tu dak? 120 dak? Masya-Allah. Ha. Nah tu hak wi panjang umur. Umur ni hak panjang ni orang panggil limpah pemberian dari Allah. Dia panggil tiak-tiak menek. Oh, menek ni aku tak mati. Alhamdulillah. Kemarin aku tak mati, boleh hidup sampai ke hari ni. Alhamdulillah. Nah, boleh kemarin aku tak mati. Nah, hingga sampai ke hari ni. Nah, adik aku mati dah. Terkadang orang, seseorang tu adik mati dah. Abang mati, abang pun mati dah. Nah, kita tak lagi. Adik mati. Abang pun mati, tinggal kita duduk tengok, tak mati lagi. Masya Allah, benda tu tak ada Allah nak bayar. Limpah pemberian dari Allah. Nah, pas kita ni khabar ke tak? Betul tak kata kita ni sehari bulan mahram hari ni? Tak kita kan? Muju tak tahu lalu. Nah, lepas tu apabila siapa dia tahu ni? Nak pergi siapa tak tahu tak apa? Allahu akbar. Tak ada siapa dia nak wi mati umur pandak, nak wi mati umur panjang belakang. Pada ayat saat ni lah 120 tahun je boleh. Nah, kita berdoa sudah minta ya Allah Taala panjang umur. Allahumma tawwir umulana, ya Allah panjanglah ulimu, ya Allah kan segala umur kita wi 120 tahun. Nah, mudah-mudahan Allah Ta'ala akan bui nikmat tu kita semua insya-Allah. Ni kita duduk di dalam tahun yang baru, di tahun baru. Nah, kita kena mengucap syukur, berterima kasih ke Tuhan banyak. Nah, yang sepatutnya bagi orang yang duduk di dalam tahun baru ni, nah yang sepatutnya, nah yang paling moleknya, nah, yang sepatutnya tahu hak buruk tu wi buruk berhabis. Nah, wi buruk berhabis. Nah, amalan hak jahat, amalan hak tak molek, perangai hak tak molek. Nah, kita bertaubat, kita tahu kita tak sah pandai tengok. Wi tinggal amalan hak comel ya. Wi tu hasipe di dalam book, di dalam apa nama ni? Sahifah amal, surat teh hak melekat tulis di dalam di dalam surat teh amal kita lah, hak melekat hafazah tulis tu we ada hak baik saja. Dan hak tak molek ni kita segera bertaubat di masa sekarang lah ni. Nah, taubat, astagfirullah. Kalau sekiranya kalau ada kejahatan sama ada hak aku tahu ataupun hak aku tak tahu, hak aku buat amal di tahun lepas, muha pun perhabislah wahai Allah. Nah, lepas tu apabila masuk di tahun yang baru ni, ya Allah, mutukarlah perangai dan akhlak aku hak yang baik, amalan aku hak yang baik. Nah, tak siwi jadi amalan serupa dengan hak tahun lepas. Tu baru orang barulah bermolek. Dengan tahun baru, amalan pun baru, kedudukan pun baru. Nah, akhlak pun baru, wi baru habis. Orang panggil bersedia buat kesiapan, buat kesiapan bercadangi untuk kita, nah, untuk kita menemui Allah. Kalau kita berjumpa dengan Allah Ta'ala punya mana, masa mana Allah Ta'ala jemput kita, maka kita pergi di dalam, kita pergi berjumpa dengan Allah Ta'ala, kita masuk kubur dengan selamat, dengan tak ada kejahatan.
InsyaAllah, semoga Allah Ta'ala beri kita. Nah, di tahun yang baru kita baiki semua amalan kita. Kita baiki pabrik. Nah, jangan we duduk amalan hak semacam dulu. Kita tak sah. Nah, dulu-dulu kita biasa duduk mengupak ke orang, kata ke orang. Maka di tahun yang baru ni, kita acuh tukar. Nah, patah sikit mulut kita. Tahun lalu kita malah pergi ke masjid. Ha, maka tahun ni kita tukar wirajin ke masjid. Dengan kerana kita paling terlebih dekat dengan kubur daripada tahun lalu. Nah, tahun lalu kita tak rajin bangun semayang malam. Nah, belum subuh kita tak rajin bangun-bangun peria orang baik. Maka, nah, tahun baru ni kita nak cutera. Pukul 4 ke pukul 3.30 kita mula bangun dah. Sambut dengan subuh selalu dah. Kalau nak lepas pada subuh, nak bekerja, ha, kerja. Ha, ikutlah. Tapi kena tukar perapi. Nah, orang yang jadi isteri tu pula. Hak tahun lalu biasa duduk, tak patah mulut. Nah, tak beri hormat kepada tok lelaki. Nah, maka tahun ni tolong patah sikit. Nah, tahun lalu, nah, jadi tak karik telajak. Nah, nak turun tangan, nak pergi beli ikan, kau dah pakai kereta ikan, terkadang kain kelubung tak letak tak kepala. Tahun ni tukar bubuh kain kelubung sikit, bubuh dakwah yang labu-labu sikit. Haa, tu. Baik, keep fabih. Nah, tahun lalu tak ada letak kat azami. Nah, tak ada letak kat azami, nak pergi ke Mekah, nak buat umrah, nak buat haji. Maka tahun ni aku nak cedek dah duit ni, pasal umur aku telah banyak dah ni. Nak boleh pergi ke haji juga sekali belum pada mati. Ha tu. Tukar perapih barulah macam ni. Nah, baru orang duduk di dalam tahun baru. Tukar perapih. Jangan ingat kata, hak tahun lepas, hak buruk kita tak perapih. Lebih-lebih lagi perkara dosa. Kita jangan terlupa daripada bertobat. Nah, pasal terkadang kita terlupa daripada dosa. Tapi Tuhan tak terlupa satu pun dosa hak kita buat. Sebab tu hak kejahatan, jangan kita simpan di dalam buk ataupun sahifah amal. Hak melekat dok tulis. Kita bertaubat perhabis, istighfar perhabis. Apabila kita sapa di hari akhirat, nah, amalan hak kita buat, hak jahat tu, nah, kita tak kena baca di depan orang ramai, di depan khalayak ramai, di pada masa nanti. Nah, semoga yang mana hak mari ni semua ni insya-Allah, nah, we to have we rahmat banyak-banyak, nah, we to have apa dosa, we to have kasih belah, dan mudah-mudahan Allah Taala tukar amal kita. Nah, untuk buat kesiapan persediaan untuk menemui Allah Taala setiap hari. Amin insya-Allah. Ah, mari kita tengok kita pula. Tok Haji Rani tak ada pula tengok. Becung pula. Ha. Pula. Ah, tu ke. Ha. Ah, teman-teman cuba royak sikit. Tu Masya Allah, kita masih lagi duduk cara ataupun duduk cara fadilat ilmu dan ulama, kelebihan ilmu dan kelebihan ulama. Nah, kita duduk cara empat tu lagi. Mari kita sambung pula di pagi ni insyaAllah. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Hikayat, nah, hikayat, nah, ini satu royak teh. Nah, hikayat. Pah ni hikayat ni daripada siapa? Daripada Ka'bul Ahbar. Nah, Ka'bul Ahbar. Daripada Ka'bul Al-Ahbar. Nah, Ahbar ni ia jamak daripada Habrun. Habrun ni makna, nah, apa nama ni, maknanya orang yang sangat alim. Ka'bul Ahbar. Dia ni daripada orang yang alim tiga agama. Ka'bul Ahbar ni.
Sebab orang gelar, orang dia Ka'bu, Ka'ab ni dia gelar Al-Ahbar dengan kerana dia aling. Nah, Taurat pun dia aling. Injil pun dia aling. Lepas tu, dia deh dengan Qur'an yang Allah Ta'ala turun kepada Nabi Muhammad lagi. Nah, Ka'bul Ahbar dia cerita. Berkata ia bahwasanya Allah Ta'ala hisabkan hamba-Nya. Ini setengah daripada perkara yang wajib di atas kita beriman dan wajib kita percaya. Apa? Hisab. Hisab ni bahasa Arab, bahasa Melayu kita kata hitung amalan. Nah, hitung amalan. Amalan hak kita duduk buat semua ni ambil sejak daripada kita balik hingga sampai kita mati. Nah, kita kena beriman kata ada hisab, ada periksa amalan pada hari akhirat esok. Nah, hisab ni, nah, periksa ni, nah, satu perkara yang sangat remeh. Nah, yang sangat remeh. Sebab itulah kita pisah sikit. Nah, pisah sikit, jangan jadi banyak. Dia banyak susah hisab. Bagaimana Nabi kita katakan, man nuqisal hisab uziba. Sesiapa yang loket hisab, hisab periksa amalan, hitung amalan ni, apabila sampai di hari akhirat, malaikat tu buat loket, buat peralusi, menghalusi. Apabila malaikat orang tu kena periksa hisab hitung dengan secara halusi gitu, auziba nasyaya diazab akan dia. Pasal hisab ni, Allahu Akbar. Nah, pada nak bagi harta pria-pria mati, orang tu salah harta banyak sikit kak. Oh, penatlah. Nah, hak ni kebun sining, hak ni kereta beli bilok. Nah, pak rumah ni buat dengan duit siapa, Masya Allah. Ni kena ingat lah. Kata, hari akhirat esok, ada hisab, ada hitung amalan. Nah, lepas ni, bahwasanya Allah Ta'ala hisabkan hamba-Nya pada hari akhirat. Bila hisap-hisap posiak, maka apabila berat kejahatannya atas kebajikannya, disuruh dengan dia kepada neraka. Masya Allah. Bila hisap posiak, cek amalan posiak, nah, sudah presa posiak, timai-timai posiak, didapati berat kejahatan sebelah balik kebajikan. Allah Ta'ala pun selalu ambil orang ni gibuh boleh dengar kau lagi. Allah. Tak tengok orang dalam berita orang hak kena taksin perahan ciwit. Orang hak kena keraksin. Nah, hak san, hak hakim keraksin kata kena bunuh. Nah, kena bedi. Bunuh perahan ciwit. Nah, orang tu ada semangat nak makan tak lagi? Oh, Masya Allah. Terkadang kita boleh tengok dalam berita nak jalan tak boleh. Nak jalan, nak jakak jalan pun habis gerai. Orang sedadu ya ambil tangil tak wah bahu dua-dua ni. Alik ni sore ni, herai. Nah, tu Masya Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ni serupalah. Orang ini hisap-hisap hitung-hitung, tiba-tiba banyak kejahatan atas kebajikan. Suruh pergi masuk neraka, pergi bubuh neraka. Maka apabila dibawa dengan dia, dengan seorang hamba ni kepadanya, kepada neraka, apabila melekat heret dia nak gibuh dengan kau, firman Allah Ta'ala bagi Jibril. Allah royak kepada melekat Jibril, dapatkan olehmu akan hamba ku itu dan tanya olehmu akan dia.
Masya Allah. Apabila melekat heret nak pergi pun dengan kau, Allah raya ke Jibril. Hei Jibril, mungkin tanya orang tu ke? Orang hak yang melekat nak pergi bubuh dengan kau, mungkin tanya. Tanya kata kena, adakah ia duduk pada majlis orang alim pada dunia? Maka aku ampun baginya dengan syafaatnya syafaat orang alim. Kalaulah dia orang hak kena kerasing, kata kena masuk dengan kau tu, tanya dia, dia pernah tak bersekududuk ke di dalam satu tempat, satu majlis sekali dengan orang, sekali dengan orang lain. Kalaulah di dalam sehidup, dalam seumur-umur dia tu, boleh duduk semajlis satu tempat, nah, dengan orang lain, maka aku nak apung dosa dia dengan sebab boleh syafaat. Tuhan apung dosa dia dengan sebab boleh duduk semajlis sekali dengan orang lain. Tanya dia, ada ke tak? Maka bertanya Jibril akan dia. Jibril pas lalu ditanya. Nah, tanya kata pocik-pocik. Waktu kita misal je. Pocik-pocik pernah tak lagi duduk di dalam majlis sekali dengan orang lain? Lepas tu, maka berkata, ya tiada, tak biasa duduk semajlis, tak biasa duduk setepak, tak biasa duduk berdengar, orang alim mengajar, tak biasa. Nah, maka permannya, tu saya tanya pula. Maka perman, tanya olehmu akan dia, adakah ia kasih akan orang alim? Tanya dia. Ada ke tak satu-satu orang lain yang dia berasa terlekat hati, berasa setuju hati, nah, hati berasa makan dengan dia, dengan orang lain ni. Nah, maka katanya jawab orang yang kena masuk dengan kau ni, tiada. Tak juga, dia tak kenal siapa, Masya Allah. Itu dia, la ilaha illallah. Nah, lepas tu, maka permannya Allah tanya lagi, tanya Jibril lagi, tanya ulimu hai Jibril akan dia. Nah, tanya dia, adakah ia duduk atas hidangnya orang lain? Pulak dah mau biasa makan nasi sekali ke dengan Tok Guru? Maka katanya tiada, tak aja duduk sihidem, malu nak makan nasi dengan Tok Guru. Takut suap besar. Maka permannya, Tuhan tanya lagi. Tuhan kata lagi. Suruh malaikat Jibril tanya. Tanya dia. Tanya ulimu akan dia. Adakah ia diam pada kampung orang lain? Nah, kalau tak biasa makan nasi sihidem, nah, dia, rumah dia sekampung dengan orang lain ke tak? Mana orang alim sekampung pun tak apa dah. Maka katanya tiada. Tak penuh dia kata. Nah, sekampung pun tak. Maka permannya Tuhan tanya lagi. Tanya ulimu akan dia. Adakah muafakat namunya akan nama orang alim? Pulak dah. Namun, kalau tak ada sekampung, tanya dia. Adakah nama dia serupa dengan nama orang lain? Atau nasabnya nasab orang lain? Kalau nama tak serupa pun tak apa, keturunan dia bakar orang lain. Kedak. Siapa kebakar? Maka katanya jawab ahli neraka orang yang melekat nak weheret bubuh neraka, dia jawab kata tiada, dak juga nama pun tak serupa, sekampung pun dak, bakon-bakon keturunan orang alim pun dak. Allahu akbar, masya-Allah. Permannya Allah kata lagi, tanya olehmu akan dia, adakah kasih akan laki-laki yang kasih ia akan orang alim? Pula dak. Nah, mong ada ke tak mudok baik dengan orang hak yang dok baik dengan Tok Guru? Tanya siapa begitu?
Maka katanya, kata orang-orang saat ni, boh ke? Ana ada orang hendak baik dengan tok guru, hak baik dengan aku le sore. Masya-Allah. Ha tu, maka permannya maka tu hepo gaya bagi Jibril. Ambil olehmu dengan tangannya, dibawa olehmu akan dia masuk ke dalam syurga. Ha, dengan kasih kepada orang yang kasih ke orang lain, dia tak ada kena mengena sikit apa. Ha, maka bahwasanya telah aku apung baginya, dengan sebab demikian itu aku apung dosa dia, dosa hak dia banyak pada kebajikan aku apung, dengan sebab dia kasih kepada orang yang kasih kepada orang lain. Nah, Masya Allah, sianya orang yang tak biasa kalau tetap tempat Tok Guru rasa. Tok Guru ni bahasa Melayu, bahasa Arab kata Syekh. Nah, ada pepatah Arab dia kata, Mala syaykh lahu fasyaitanu syaykhuhu. Siapa-siapa dia tak ada Tok Guru baginya, maka syaitanlah yang jadi Tok Guru baginya. Nah, Nabi royak dah, Ya Yohanas, ittabi'al ulama, fa'innahum surajud dunya wa misbahul akhirah. Hei manusia, Nabi kata, turutlah kamu akan segala orang aling. Kerana orang aling ni pelita dunia. Nah, pelita dunia. Surajud dunia, pelita dunia. Lagi pula, wa misbahul akhirah, pelita dunia, pelita akhirah. Orang aling ni. Allahu Akbar, Masya Allah. Nah, kasih orang lain pun jadi. Sekapung dengan kapung orang lain pun jadi. Nah, makan nasi sehidai dengan orang lain pun jadi. Namo serupa dengan orang kapung, namo serupa dengan orang lain pun jadi. Nah, Masya Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kesianlah kita ni. Tak nampak, tak menghargai Tok Guru kau. Siap sungguh. Nak selerak sungguh lah kita. Nah, lepas tu, kalaulah kita tak turut, tak ada Tok Guru, maka siapa kau nak pimpin kita? Kita ni serupa dengan orang, kita misal seolah-olah serupa dengan orang buta. Lepas tu, serupa dengan orang buta ni, nah, orang buta kena ada orang pimpin. Pas apa dia orang jelek nak pimpin kita? Tak ke Tok Guru? Nah, kita nak pergi ke Mekah, kalau tak ada Tok Syekh tolong pimpin royak kita pergi-pergi, ha, tawaf kena mula sini, ha, siapa sini kena pakai ihram, ha, pasal sini, ha, sini nak melotak, ha, tak dada lagu ni, ha, melotak takut nak batu macam ni. Nah, Masya Allah, kalau tak Tok Syekh mari tolong ajar royak kita, kita boleh tak buat haji? Haa, kena royak. Lepas ni kita duduk kapung serupa ni, kalau tak ada Tok Guru tolong hurai, tolong perlah pak semaya kita, kita semaya betul tak? Masa betul tak? Nah, Masya Allah, tu kepentingan Tok Guru. Masya Allah, Allahu Akbar. Sebab tu hadis Bukhari dia kata, majlis hak tepat kita buat perhimpunan lagu ni ni, nah, Allah Ta'ala kata, zalika majlis la yashqa jalisuhum. Nah, majlis hak kita buat lagu ni ni, nah, apabila siapa-siapa pakak mari beripun sini, ni lah nak kena orang mari beripun di tempat ni, orang tu tak jadi celaka. Na'udzubillah. Nah, Masya Allah, Allah ruginya,
rugi. Tak ada orang ayat lagu mana. Kalaulah kita tak cari celah, tak cari peluang, mari langsung go. Nah, nah dia panggil, kalau tak mari berpegak, Masya Allah. Kehidupan dia hanya duduk di dalam pimpinan syaitan. Na'udzubillah. Nah, syaitan duduk cucuk hidung dia, heret dia. Nah, syaitan. Syaitan berisik kok mana dalam kepala dia sebuah apa dia waktu kok syaitan. Moga dia ilmu tak ada. Ni bahayanya jahil. Haa, tu nah. Ingat, ingat ibu bapakku dan adik kakakku semua. Rugilah kalau kita tak biasa mari duduk semajlis dengan majlis Tok Guru. Lebih-lebih Tok Guru. Lebih-lebih lagi Tok Guru duk hurai, duk perlah, duk royak hukum agama kita. Nah tengok. Nah tengok. Wallahu'alam. Ni hadis yang seterusnya. Nabi kita kata, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, belajar olehmu akan ilmu, belajar olehmu akan ilmu, maka bahwasanya maka sesungguhnya belajar ilmu itu kebajikan. Belajar ilmu ni nah jadi kebajikan. Dia menutup akan dia itu. Menutup, mana menutup? Cari ilmu tu ibadat. Cari ilmu ni ibadat. Ada ibadat. Ibadat ni orang panggil memperhambakan diri kita. Seolah-olah apabila kita cari ilmu ni, nah seolah-olah kita ni di dalam ibadat. Nah, serupa dengan kita dah beribadat dengan ibadat semaya, puasa. Nah, dah sama dengan ibadat dah. Pasal apa ni? Ibadat pun perintah daripada Allah. Nah, Allah Ta'ala suruh. Apabila kita buat, kita tunduk, kita junjung titah perintah Allah Ta'ala tak, maka jadi ibadat. Ilmu pun tak ke benda ni, belajar ilmu ni perintah Allah. Ya, perintah Allah. Nah, pasal apa ni? Kalaulah kita tak belajar ilmu, tak ada jalilah ibadat kita nak sah. Nak betul kalau tak ada ilmu. Lepas tu kita cari ilmu kerana nak mesahkan ibadat semaya puasa, maka ya jadi ibadat jugalah. Cari ilmu ni pun. Pasal kita nak mengesahkan ibadat. Nah, dengan cari ilmu, maka cari ilmu jadi ibadat serupa dengan kita semaya tu. Nah tu. Nah, berarti kata kita terbit daripada tangga, kita turun tangga tu. Tengok siapa kita kelik karir. Pukul 12 derma. Maka kita duduk di dalam dalam pahala, dalam balasan Allah Ta'ala. Tuhan tulis pahala we kita. Nah, setiap-tiap minit. Tengok siapa kita nak turun tangga tu, nak mari sini. Nah, satu tapak. Nah, Tuhan beri dah kita satu kebajikan. Nah, satu pengkap derjat di dalam syurga, apung dah satu kejahatan. Tengok Nabi kata, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salakallahu lahu tariqan ilal jannah. Ataupun man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, sahhalallahu tariqan ilal jannah. Siapa-siapa dia yang nak mari belajar ni berasa mudah, berasa tak penat. Nah, maka seolah-olah nah Allah Ta'ala mempermudah jalan untuk nak masuk syurga dah tu. Orang yang sanggup kerebel masa, nah tak guna masa ni ni untuk diri, bukan guna masa ni untuk belajar ilmu. Nah, nak patuh junjung tinta titah perintah Allah Ta'ala dengan belajar ilmu, maka seolah-olah serupa dengan Tuhan mempermudahkan jalan ini untuk masuk syurga. Berarti kata kita yang mudah-mudah kata, nah harap kita nak masuk syurga tu, nah cerah benar adalah kalaulah
Nah, Tuhan mudah. Mari belajar ilmu, berarti kata, nampak dah masa depan orang ni boleh masuk syurga ni. Kalaulah Tuhan katuk. Nah, Tuhan katuk. Tak ada terasa sikit abuk nak pergi belajar ilmu. Maka seolah-olah Tuhan nak katuk jalan ke syurga, Tuhan buka jalan ni dengan kau. Sebab tu dia tak ada pecah telio langsung dengan belajar ilmu. Kata gini ni, ada dalil tak? Ya, ada dalil. Cuba buka di dalam kitab Minhajul Abidin bagi Imam Ghazali. Imam Ghazali kata, nah, yulhamuhu syu'ada wa yuhramuhu al-ashqiyah. Allah Ta'ala capak perasaan, diilhamkan perasaan nak belajar ilmu ni, Tuhan capak wik siapa? Kepada orang yang nak jadi betul. Wa yuhramuhu al-ashqiyah. Dan Tuhan pahare, tak ada capak perasaan nak belajar kepada orang yang celaka. Rugi, nasib tak baiklah bagi orang yang Allah Ta'ala tak buka hati langsung dengan belajar ilmu. Na'uzubillah. Tanya rukun semaya ingat tak? Tak tahu. Tanya sifat 20 panah tak? Tak tahu. Nah, tanya rukun ambil semaya buat panah tak? Tak tahu. Rukun mani junuk apa kara mani hadapsan? Tak tahu. Nah, Masya Allah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Nah, kalau tanya pula kata Tuhan ada ke tak ada, tak tahu ini berat. Dah khaturuk lagi pada setia. Na'uzubillah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Nah, banyak ni kawan-kawan kita, orang yang tak tahu. Nah, Allahu Akbar, kesiannya golong orang yang tak tahu, tak tahu sikit apa pihak agama. Nah, Allahu Akbar. Nah, ilmu ni besar. Menutup akan dia itu jadi ibadah, dan muzakarah akan dia itu tasbih. Muzakarah apa ada? Muzakarah. Zakara yuzakiru muzakaratan. Nah, zakara ni mubak mufa'alah bina musyarakah. Orang panggil ingat mengingati. Nah. Hey, demogi dah. Apa nama ni? Di Skupa tadi. Ataupun minggu kemarin. Babosoh ngajar main. Nah. Lagi. Lepas tu masalah tu hak babosoh ayak merayak dah. Aku tak teringat mana. Tu orang panggil muzakarah. Muzakarah. Hak kita ingat, kita tolong rakyat wik demo. Hak demo ingat, pasal kita kurang cerak, maka orang tu tolong rakyat wik kita. Nah, pas buat kita kelik ni, nah, hak mari dah, duk muzakarah ke tak? Duk gili tukar menukar ke tak? Okay, duk gili tukar menukar. Bekar rokok. Mana rokok-rokok mustahak. Aku tak nak bawa ni. Kalau hak tu duk atas ke mana-mana. Nah. Tapi ha ilmu sok tak leh dengan kawin gu. Nah. Sok tak leh dengan kawin gu dengan bini ke tak apalah dengan mama. Mamu gi dak tadi mungkin juga sekali dengan aku. Nah, lepas tu babo ya telah ke mana? Kena muzakarah gate. Nah, orang okay, hak jadi laki bini ni pak agama ni kena we ada peye gate pakak-pakak perang. Ni tak tergamuk, tak tergamuk tu banyak ke tu deh. Nak kecek hak agama dengan bini ni. Nah, ya tak leh malu. Ma, mu ni tekah zaman muda bunyi khabar dok ponok juga. Orang dok kecek kata mu habis juga Quran dua tiga kali. Aku tak ada habis. Gini, we aku baca Quran depan mu tu nempet tu anak aku. Ha, siapa dia wak adik lagu tu? Tahu apa abang dia pasal dok ponok. Bini tak ada pasal apa. Nah, orang tua dia nampak kata Allah ni mengaji hala banyak sikit gak boleh pimpin anak dia. Nah, anak dia mengaji tak ada cuk, nikah selalu tak ada habis Quran. Kalau gitu, nah, bini pula minta mengaji sama bebeh jangan.
kewajipan di atas ben yang jahma ni hamba tak tahu sengerti ni. Ha, bini minta tak lagu tu? Minta duit dah. Tak kita ke? Mana punya khabar kata menjual sekerak tadi duit punya kat aku. Allahu akbar. Tak. Ni hak agama ni. Lebih-lebih lagi bak kena Tuhan. Kita ni dah jadi tak sungguh. Kalau semaya di masjid pun tak jadi bersungguh. Nah, tak jadi bersungguh pihak agama ni, pucur mana? Pucur dia mari daripada tak kena. Tak kena. Nah, Allah. Lepas tu nak tanya. Dia tak kena, dia jadi luksa. Dia beranak lain. Dia tak kena, nak jadi takut, jauh. Nak jadi kasih Tuhan, jauh. Takut Tuhan pun, jauh. Kasih Tuhan dah. Pasal pucuk dia tak kena. Dia kena pak. Nah, dia boleh mikir dalam kepala. Dia nampak keelok, ke nampak jangok Tuhan. Kasih saya Tuhan. Lawa Tuhan. Boroh Tuhan. Adil Tuhan. Kuasa Tuhan. Bijak Tuhan. Dia nampak lebih aling Tuhan. Dia nampak lebih tiada ilmu. Lepas tu apabila dia nampak tu, barulah dia mari terasa takut. Barulah mari terasa kasih. Nak ingat ke dia semua. Lepas ni, tak usah kata nak ingat. Tak usah kata nak takut. Tak usah kata nak kasih. Dia tak ada kena dulu lagi macam mana. Dia nak kasih Tuhan. Hukum kasih Tuhan ni wajib lah. Nabi kita minta. Nabi minta doa. Allahumma rzuqni hubbaka. Wahai Allah, memberilah rezekilah kepada aku, wi aku boleh kasih kamu. Wa hubba man ahabbaka, dan berilah aku kasih orang hak yang kasih akan dikau. Nah, siapa-siapa hak kasih kamu wahai Allah, mengwi aku kasih juga ke orang tu. Ini Nabi kita minta. Ada sahih, cuba tengok dalam Sunan Tirmizi. Hadis Hasan dalam Sunan Tirmizi. Nabi kita minta doalah tu. Nabi nah, tak ada manusia orang hak lebih kenal dengan Allah Taala lebih pada Nabi, tak ada. Orang hak kenal Tuhan, hak nombor satu sekali Nabi. Tapi Nabi minta, Allahumma rzuqni hubbaka. Ada pun satu riwayat, Allahumma inni as'aluka hubbaka. Satu riwayat, dua riwayat. Ya Allah, aku minta akan dikau kasih, akan dikau ya Allah. Nabi minta nak kasih Tuhan. Pasal dia terasa kata, kasih dia Tuhan sikit. Pas kita kasih Tuhan banyak. Banyak nah. Allah ni. Kita mari belajar, mari beribadah, mari duduk ni, kita nak kena kita sejauh mana Tuhan kita hak duduk jaga bela, hak duduk buat baik kita seluruh hidup kita. Dan apabila kita mati esok, kita kena pergi berjumpa dengan dia. Kita kena pergi berjumpa dengan dia. Akhirat ni jelas. Nah. Supaya dunia jelas, kita kena tupai dia, akhirat kena tupai dia pula. Lebih-lebih lagi di hari akhirat, tempat balasan. Tempat Tuhan balas. Kalaulah tempat Tuhan balas, Tuhan tak kesian belah, kita go. Nah, Masya Allah. Di dalam ni aku lapis yang keberapa, tak tahu lepas. Dan dia tak wira rahmat kita. Hani. Nah, buat kita tolong sikit tergerak di dalam hati, we berasa nak berapak dengan Tuhan, nak we kenal Tuhan. Nah, tengok. Dan muzakarah akan dia ilmu itu tasbih. Kita duduk muzakarah dengan gu, pakak kira, dengan gu, dengan saya, dengan anak bini kita lebih kurang. Maka serupa dengan Tuhan we pahala kita mengucap tasbih. Sebenarnya kita kata subhanallah subhanallah. Dan bahas daripadanya. Bahas daripada ilmu mana periksa. Bahas. Nah, itu jihad. Yani seperti perang sabi.
Kita bahak balah, bukan balah berkelahi sungguh, tak, balah nak ujirah. Nah, balah nak ujirah. Misalnya, mano dalil, mano tanda, boleh mengiktikaf mempergi kata Tuhan tu ada. Kira tengok. Nah, orang ni jawab kata, makhluk ni, aku nak tanya mu, kamu dah kata makhluk-makhluk tu apa? Ha, pula dah. Ha, balah lah. Balah lah. Makhluk ni benda hak kena jadi. Ah, benda hak Tuhan buat. Mengerti mana semua segala hak yang ada ni Tuhan buat. Goyang. Ha, mengerti mana kata semua segala hak ada dok keliling tubuh kita ni semua benda ni kena jadi. Mu tahu mana? Mu perhati di mana? Cuba goyang aku. Kata benda ni tak boleh jadi sendiri. Tuhan buat we jadi ada. Kalau menggoyak kat aku kena, aku nak terima. Aku pun nak tupai pakar kata, pasal aku pun tak reti. Nah, nak we kejak dalam hati aku. Ha, cuba goyak. Ha. Nah, dalilnya kata benda ni kena jadi, ia kena jadi ialah at-taghayyur. Nah, ialah berubah, teralih. Dok teralih. Mula kita terbaik, mula-mula terbaik, ya Allah. Nah ni, Allah kecil. Berat sekilo, dua kilo. Berlepas pada tu nya berat, kau berat, kau berat. Aki sekarang jadi 70 kilo. Lepas ni, lah ni berubah berat lah. Siapa? Mata pun tak nampak. Telinga pun tak nak dengar. Pala pun berubah. Nah, di gigi kutik luruh habis licin. Nah, terkadang kena pakai hak pelau. Semua berubah tu dia tak teralih sendiri kalau tak ada orang mari buat jadi berubah. Tu dah ni. Ha, lepas tu periksa gitu ke tak? Duk di rumah tu kan. Periksa ke tak? Ha, ni orang panggil bahak. Kita duk bahak nak pecah buku. Apabila pecah buku, kita sipai. Sipen dia panggil mari tasdik di dalam hati kita. Nah, maka Tuhan beri pahala kita serupa dengan peres habis. Sepang ada musuh dengan orang kafir. Ha, tengok. Bukan free-free, bukan sia-sia. Nah, dan mengajar akan dia ilmu bagi orang yang tiada tahu itu sedekah. Mengajar ilmu, belajar, mengajar hak kita reti kepada orang yang tak tahu, sepatah serupa dengan kita sedekah. Satu sedekah, dua patah, dua sedekah, tiga patah, tiga sedekah. Lepas ni, boleh bila ada berapa patah hak terbaik mulut kita ni? Sejek. Oh, kaya kita. Lepas orang jadi tok guru, you nak sedekah dengan duit puluh-puluh ribu, rata-rata ribu, tak ada duit dia. Lepas dia boleh sedekah dah. Boleh buat amal sedekah apa ni? Sepatah dia royak. Boleh sepala satu sedekah. Dua patah, dua sedekah. Lepas duduk haji sampai kesudah ni. Berapa nak bila tak habis. Hanilah kita nampak kata ilmu ni orang panggil pahala. Tuhan beri pahala kita sepengah sedekah. Tapi tak luar. Tak luar. Ambil bui, bui, bui. Nah, minggu dah apa, kalau tak mati, nah bui pula dah, sedekah pula dah. Tak nampak, tak luap. Nah, pahala sedekah ni besar sangat. Dengan sebab sedekah ni, boleh tepih api dengan kau di hari akhirat esok. Nabi kita kata gini, Nabi kata, ittaqun nara walau bisyikki tamratin. Tepihlah oleh kamu akan neraka walaupun dengan sebelah buah tamar pun. Nah, pakai ada buah tamar sebutir kita belah dua, pakai kita helah kegu. Sedekah sebanyak tu jadi penepih api neraka di hari akhirat esok. Allahu Akbar, Masya Allah. Kalau kita duduk kena, boleh pahala belakang kita. Masya Allah, la ilaha illallah. Tolong belajar ilmu, tolong belajar. Tolong buat we jadi naik angin sikit. Ha, we jadi gerai sikit. We jadi telio sikit dengan ilmu ni kak.
Nah, jangan nampak apabila duduk dalam masjid, duduk depan Tok Guru, loyo. Nah, khabar-khabar menyengur. Okay, pasal pun, nah, oh no. Duduk depan Tok Guru tak ada orang nak kecek gini, tak gamak nak kecek. Nah, duduk loyo dah, pas nak kecek, apa lagu ni? Tak gitu. Duduk tu loyo dah. Nah, Masya Allah. Tengah-tengah tu sekelain tak saya masuk sejik. Duk luar cuku dan duduk. Masjid luar lagi tak saya masuk. Cek dah tu. Nampak dah tu? Aduh, luar kena. Masya Allah. La ilaha illallah. Ah, tu rugi sungguh lah. Orang buat balah dengan ilmu ni rugi sungguh. Nah, jangan buat balah. Kalau turut dalam Quran, berat lagi tu hebat. Ayat Quran. Jangan ayat kita kena. Wa yatajannabuhal ashqal ladhi yaslan naral kubra. Mengelik, lari, menjauh. Nah, daripada tazkirah, daripada pengajaran, sama ada daripada Quran ke, daripada hadis Nabi, lari oleh orang yang jadi celaka, yang menyala-nyala, ia akan api neraka yang sangat besar pada hari akhirat esok. Buat ni. Orang yang duduk pingat api neraka, winya lo kuat buat ni. Buat hak. Nah, apabila empat orang mengajar, sekalian mengelik tak si masuk dekat. Ui. Agak mana? Itu ayat korak. Tak tahu. Wa yatajannabuhal athqal ladhi yaslan naral kubra. Allahu Akbar, Masya Allah. Nah, itu nawi cerah. Anak nawi cerah. Ini tengok. Nah, kita sama sikit lagi. Dan daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda ia. Nah, Nabi kata, Nabi sabda, adalah bagi Allah Ta'ala pada tiap-tiap hari dan malam 1000 rahmat. Masya Allah. Adalah bagi Allah Ta'ala tiap-tiap hari, tiap-tiap malam, ada 1000 rahmat. 999 bagi ulama. 999 tu hidup jadi nak pergi ke Tok Guru, Tok Guru. Dan bagi segala orang yang menuntut ilmu, dan bagi segala orang yang menuntut ilmu, nah, itu rahmat. Dan tak kena. Baca tak kena. Nah. Adalah bagi Allah Ta'ala pada tiap-tiap hari dan malam 1000 rahmat. 999 bagi ulama dan bagi segala orang yang menuntut ilmu. Ah, gitu. Baca lagu tu baru kena. Wakah tak kena. Wakah tak kena. Ya, kena baca lagu tu. Nah. Tuhan ni reti tak rahmat? Rahmat ni mana kasihan belah Allah Ta'ala. Kasihan belah Tuhan. Tu orang panggil rahmat. Nah. Rahmat. Nah, kasihan belah Tuhan. Nawi nampak kata kasihan belah Tuhan ni kasihan kita. Nah. Nawi nampak Tuhan ni rahmat sangat, kasihan belah sangat kita. Saya sangat Tuhan kita. Nawi nampak, cuba kita perhati. Nah, kita ni tekah duduk di dalam perut mak kita. Nah, tekah kita duduk dalam perut mak kita ni kan. Nah, tekah semasa tu, kalau Nawi hidup lagi, Nawi mati selalu, tekah umur tak ada sampai 4 bulan, tak ada sampai 9 bulan tu, kalau Nawi mati selalu, boleh. Tapi Tuhan tak boleh mati. Banyak juga orang yang goreng dalam perut. Tak ada nak hidup mari luar dunia, duduk dalam perut 4, 5, 6, 7 bulan, mati. Nah, tapi Tuhan we hidup kita, siapa kelon ni. Pak Arti kata Tuhan we rahmat dalam kita.
Pasal apa boleh kena dunia? Ah, kan. Kalau orang mati selalu dalam perut mak tu, nah, 9 bulan ataupun 7-8 bulan mati, boleh makan sup serati tak? Eh, orang yang mati selalu boleh makan tak sup serati? Boleh makan sup hiye, boleh makan sup batik kau tak? Nak makan mana? Mati lalu tak ada nak pecah apa, dia mati selalu. Bahawa kita ni, hak hidup ni, boleh makan sup serati lah. Boleh tahu kata, oh serati sedap back tu eh. Boleh makan deria lah. Oh deria sedap back tu eh. Boleh makan sup batik ekor. Sup batik ekor sedap ke tu eh. Boleh makan beluk. Ha? Beluk sedap back tu eh. Kalau tu hari mati, tak kenyang. Ha, tu, Tuhan rahmat dah sekali kita. Mah tu, nah, Tuhan empat. We kita hidup mari. Mujur pula Tuhan we kita hidup mari tak jadi ketok, tak jadi cedera, nah anggota cukup. Orang hak Tuhan we jadi tak cukup anggota, masya-Allah, tapi Tuhan we kita cukup. Nah, orang hak we tak cukup ni rahmat ada lagi. Rahmat pasal apa? Mujur tak jadi jewok, tak jadi giling, tak jadi op, tak jadi apa. Tuhan wak we jadi orang. Rahmat pula dah walaupun tak cukup. Lepas tu cuba fikir, tengok siapa kelor ni. Tuhan kasih belah kita sebanyak mana. Tuhan kasih belah, Tuhan rahmat. Sebab tu rahmat ni besar. Nah, Rabbana hablana min ladunka rahmah. Tengok kita minta. Hei Tuhan kami, builah mu kepada kami dari sisimu sendiri. Rahmat builah kasih belah. Pahak kita nak sekali kesian belah. Nak ui Tuhan kesian kita. Nak ui kita mati tak kena seksa kubur. Nak ui kita mati tak kena susah di padang mahsyar. Nak ui kita mati siapa di hari akhirat. Nak ui lepas daripada neraka. Nak ui boleh masuk syurga. Hak tu kita harap. Rahmat hak paling besar sekali. Tak ada kasih belah. Nak lebih daripada tu. Dah tu? Lepas ni? Nah, Tuhan dok cedek rahmat, 1000 rahmat. Pas kita kita kena ingat nah. Kasih saya Allah Taala Tuhan yang kasih saya Tuhan kita. Nah, Tuhan bui kepada orang alim dan Tuhan bui kepada orang menuntut ilmu 999 rahmat. Bui kepada orang hak mari mengajar dan orang hak dok dengar. 999 rahmat. Dan rahmat yang satu bagi segala manusia yang lain daripada mereka itu. Tinggal hak 999. Tinggal so. So no we ke for hak lain. For hak tak mari mengaji. Mengajar pun tak. Mengaji pun tak. Orang hak tak mari di hari ni, rahmat ni tak boleh. Orang hak mari di hari ni, for kita Allah. Masya Allah. Na ya arhamar rahimin arhamna ya arhamar rahimin arhamna ya arhamar rahimin arhamna. Itu yang amat kasih belah daripada segala orang yang ada sifat kasih belah. Irhamna, kasihilah kepada kami lagi ya Allah. Nah, masya Allah, takut Tuhan marah kita kok tak dapat rahmat. Dunia dia wi marah, dia wi kita hidup tak berkat. Dunia apabila dia marah, dia hidup kita, nah, di dalam neraka tak taat. Dunia dia tak rahmat kita, kita tua dah, kita balik dah, nah, kita boleh anak dah, ada anak bini dah, tapi pergi masjid tak boleh pergi. Orang ni tak ada duduk di dalam rahmat. Orang yang Allah Ta'ala beri rahmat ke dia, hidup di dalam dunia ada anak bini tapi masjid boleh pergi, mengaji, belajar pun boleh pergi. Orang ni duduk di dalam rahmat Allah Ta'ala. Nah, buat we kena, buat we kena. Tak buat we kena nyanyi. Nah, Allahu Akbar. Sia kita, nyanyi kita. Kalau kita tak duduk di dalam rahmat Allah Ta'ala. Nah, habis kat tu kita berdoa tu, kita baca yang kedua. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al ilmu khazain wallahu taala a'lam.
Hak-hak mana boleh baca, klik di rumah baca pula lah. Nah, kalau ada orang nadah, macam ni. Kalau tak ada orang nadah, kita buat sore kita. Kita tengok sore kita, tambah pengetahuan. Nah, hilir-hilir puah buka kita. Nah, pasal pepatah Arab dia kata, khairul jalisi zaman kitabun. Sebaik-baik saing semasa buat kita. Sebaik-baik saing semasa. Nah, kita hidup ni, kita nak saing dengan siapa? Saing dengan kita lah nombor satunya. Nah, saing dengan kita. Nah, saing dengan talipau pun boleh. Tapi, apabila temu apa-apa sekut. Tinggal gua lain. Macam apa? Alah, bapa semua ada, bapa lain pun ada, bapa yang pun ada. Tapi apabila jumpa kita kui, nak lakar lagi bapa yang, bapa semua, bapa semua lain. Nah, tu. Kalau kita ni tak ada was-was. Kalau surat khabar, yang boleh tengok gambar. Nah, kalau kita ni tak ada hak sia-sia, tak ada hak free, tak ada. Abad tu kena cari kesenokan dengan kita. Kalau kita hak beli kita ni, nah, tu lepas. Dalam pakat baca pahadik. Allahu Akbar. Hak sini, hak ni, ke mana pula? Nak tanya tu, nak sok ya ni. Kalau nak cari kiu, tak temu siap. Kalau kita pasting siapa ke kiu, nak cari tak temu. Tu mana, tu mana? Bari yang keempat, muka tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dalil yang kedua. Dalil yang kedua, mana dalil kata wajib kita membesar akan Al-Quran. Nah, dalil yang pertama kita baca dah, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Nah, itu dalil yang pertama, wajib kita beri kehormatan kepada Quran, wajib kita besar. Orang yang menghinakan Quran, nah, orang itu jatuh murtad. Tak sah kata Quran kalau hukum agama hak lain, hak ijmak. Nah, kita menghina tak boleh juga hukum lain. Jangan buat bersenar-senar main lah hukum hak lain. Dalam kitab dia sebut, kalau kita menghina kerak kuku. Kerak kuku ni pasal sunat dengan ijma' ulama. Lepas tu kita menghinakan kerak kuku. Dia lah kena mentak kerak kuku pasal kuku ni sunnah Nabi. Ha, dia jawab dengan mengaji-ngaji, aku tak nampak sol, tak nampak lah kalau dia mau rakyat kata kuku ni sunnah Nabi, aku tak nampak. Nah, sunnah tak belakang dulu, tapi aku tak boleh gerak. Aku kena kau taruh panjang. Aku kena kau panjang pada panah. Dia mau kata sunnah tak boleh belakang lah. Nah, jatuh agama tu lah. Kalau tak percaya, buka dalam kitab Kifayatul Akhyar, Bab Murtad. Dia kata qallim azfarak fa innaha sunnatun jirina. Geraklah ulemu, kukumu tu. Kerana kat hukum tu senang. Kalau dia jawab dengan bersenang-senang, dalam kitab tu hukum kata jatuh murtad. Nah. Kalau jawab kata aku tak boleh pergi semaya jemaah. Pada aku duduk pergi semaya jemaah, baik aku pergi nembah. Nah, tu teruk saja lah. Ada tu orang kejap lagu tu. Nah. Masya Allah. Jatuh murtad, jatuh agama. Sebab tu kita kena ingat, bukan kata Quran saja hak kita nak besar. Tanda kata kita ni seorang beriman, seorang mukmin, hukum Allah kita kena beri kehormatan. Orang tak hormat ke hukum Allah ni binasa. Nah, kalau hukum dunia pun kena taat. Hukum dunia. Misalnya hukum dunia misalnya serupa dengan cabai pak. Cabai pak api merah, kuning hijau. Kalau tak taat kepada api merah,
Api merah kena beradu. Api hijau boleh pergi. Api kuning suruh beringat. Kalau kita tak taat situ, merah pun kita pergi. Tak nak beradu, tak nak banyak minggu kita rasa. Tak nak banyak kali hak, tak nak banyak kali satu. Nah, kalau kita temu di ICU, mujur. Takut tak temu di ICU. Temu di kubur you. Haa, tu. Nah, kalau buat tak to'ak ke api merah, kasihan. To'ak tu orang panggil harmat. Wika harmat teh. Maka hukum agama pun kena wika harmat teh. Nah, kena hegah. Wajib. Nah, kita kena hegah. Nah, hak wajib. Hak haram, kita kena hegah. Wajib, kita hegah lah ke mana kita buat. Hak haram, kita kena hegah lah ke mana. Jangan lakar. Kena tinggal. Tu heroyat dah. Wa man yata'adda hududallah faqad zalama nafsah. Siapa dia tak lakah setara hak Tuhan buat, maka orang tu menzalimi diri dia sendiri. Buat nyanyo diri dia sendiri. Dia orang panggil dialah cari kenayak sendiri, dia cari rekah sendiri, nak wi diri dia tu kena seksa, kena bakar. Hengo siapa dia sangat melawankan perintah Allah. Nah, hukum Tuhan dia sangat lawan. Masya-Allah. Apa tu jangan lakah. Tengok dalam ayat lain Tuhan ayat dah. Tilka hududullahi fala ta'taduha. Hei manusia, semua hukum agama ni, nah Tuhan buat setara apa siap dah tu? Hukum agama halal haram tu, semua tu hukum Allah Ta'ala. Setara-setara hak Tuhan buat dah. Mujangilah kau. Fala ta'taduha, jangan iktidak, jangan melampaui. Jangan buat berani. Sahlah. Ini dalil yang kedua. Wajib kita besar Quran. Nah, dan firman-Nya Ta'ala dalam surah Al-Hajj ayat 30, wa may yu'azzim hurumatillah fahuwa khairul lahu fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Dan sesiapa yang membesarkan segala kehormatan Allah, besar kehormatan Allah, maka iaitu terlebih baik baginya di sisi Tuhannya. Itulah yang terlebih baik bagi dia. Kena besar segala kehormatan Tuhan. Nah, benda hak Tuhan buat hormat, benda hak Tuhan buat kehormatan, benda hak Tuhan buat jadi hukum, kita kena besar. Kita tengok. Dan berkata dalam Al-Qurtubi, dia kata, al-hurumat tu apa? Imtisalul amri min faraidihi wa sunanihi. Itu dia. Bermula segala kehormatan Allah Ta'ala itu, iaitu menjunjungkan perintah suruhannya daripada segala fardunya dan segala sunatnya. Itu orang panggil hormat. Apa hormat? Junjung segala titah perintah Allah. Sama ada hak fardu, hak wajib, hak sunat, kena junjung belaka perintah Allah Ta'ala. Barulah orang panggil orang itu memberi hormat, membesar segala kehormatan Allah Ta'ala. Betul-betul kalau kita kenal Tuhan. Nah, kita kenal Tuhan. Nah, kita akan besarlah segala perintah Allah. Nah, fardu dan sunat. Nah, kalaulah kita tak kenal Tuhan. Nah, kita tak kenal, maka kita tak besarlah segala perintah Allah, hak fardu sunat. Nah, masya Allah, kita terkejut. Kita terkejut. Nah, kita dah jalan ke dalam getah. Terkejut. Ulas senduk. Dua besar lagi. Berik dah. Jalannya Allah. Berik dah. Apa dia nampak ulas senduk jalan awak tak tahu nak jijak kepala? Apa dia? Tak ada lah. Setau. Allahu Akbar. Masya Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jamah dah ada. Depah duk, tak duk, tak duk. Allah. Kalau awak salah jijak saat ni lalu ke dapat dia. Haruh kena. Gena boleh kita debar, kita kenali apabila berjumpa dengan ulas senduk.
Moga kita kenal lah tidur senduk ni. Tak gitu ke? Dia japak dia, tak wik dia ke? Jaga sangat hok nak selamat. Jawabnya mati. Kita kenal benar ular tidur senduk. Ular selur pun serupa tu. Tak ada orang hok nak selamat. Dia japak dia ke? Nah. Allahu akbar, boleh jadi tak temu tak temu tak temu periyek. Kalau ketik periyek ni dak harus kata periyek ni esok tak hafal dah. Malam-malam ni pergi dah. Tak itu. Kalau ketik ular senduk tak temu periyek dah. Kita kena ular senduk abak tu kita takut sangat. Nampak dah tu? Sungguh dah. Tu masya-Allah. Pas ular senduk siapa ya buat ai? Ular senduk siapa dia buat? Berarti kata dengan Tuhan, dengan ular dan senduk, kita kena ular senduk banyak pada kena Tuhan. Sebab tu ular dan senduk kita takut, tapi Tuhan tak takut. Tak ada orang baik disenyik. Orang bersenyik bunyi Allahu Akbar belakang kan? Orang Allahu Akbar belakang disenyik kan? Allahu Akbar belakang kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada tak dia sejak kata ular tidak senduk akbar? Dah, ular renduk besar pada Tuhan. Ada tak? Tak ada kan? Apa gini? Ya akbar. Allah lah yang lebih besar. Pasal Allah buat ular tidak senduk. Tapi hati kita debar ke ular tidak senduk lagi pada Allahu Akbar. Gini boleh jadi gitu. Kita tak kenal Allah. Kita kena ular dan senduk banyak. Betul tak? Waktu mengaku kok. Allahu Akbar. Nah, kalaulah kita kata, nah, ular tedus senduk tu jadi asbab yang berada. Tuhan melakukan kematian apabila kena ketik di dia. Banyak orang belana hok tak hok kena ketik di dia ni ular tedus senduk tak ada berasa reno. Sebab ia berada golik kena ketik di ular kena ular tedus senduk pakah gak. Pakah sakitlah. Atuh kita kena etikat kata Allah. Nah, kita nak takut dia dengan kena sebab ia berada. Tu ya. Hak kita takut Tuhan ni, hak kita takut semati ialah kepada Allah. Hak tu boleh tahan. Ha. Nah. Moga Allah Taala sungguh pun dia wui mati, aku tak aja tengok. Tapi ular dah senduk ketik mati. Tu parah. Ha ni kau parah lagu ni. Allahu Akbar. Ini bahayanya jahil. Ini bahaya. Nah, ular tu senduk tak leh nah wi bomi gepok. Ular tu senduk tak leh lah wi berlaku riba. Nah, ular tu senduk tak leh buat berlakukan wi jadi litah guruh. Odo jadi litah guruh Allah. Riba pun Allah. Ular senduk sendiri pun Allah. Tapi kena tak mari kerana kita tak kena. Hak ni tu hidup terkata fa'alam annahu la ilaha illallah. Retilah. Tolong retilah. Retilah. Kata tak ada tuwe hak sungati. Hak boleh buat ribu. Hak boleh buat we jadi utuh dunia. Hak boleh buat we jadi bisa ular tedung senduk. Ular selur. Semua hok dok buat segala-gala ni Allah. La ilaha illallah. Nak ayat lagu mana lagi? Tak cerah lagi. Hai, kiasa. Ha, tu masya-Allah. Ani. Allahu akbar. Nah. Ha, masya-Allah. Ani hok ini dia pentingnya mengaji, pentingnya belajar. Pasal kita tak reti sungguh nak mikir benda belah ni. Kalaulah tak ada orang tolong mari ulah, mari pelah, mari hurai, we kita cerah. Bahaya. Bahaya. Orang alih pun mati, orang jahil pun mati, orang kaya pun mati, tok sedega pun mati, raja pun mati. Mati belakang. Kena pergi jumpa dengan Tuhan belakang.
Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Takutlah kamu satu hari mu kena klik pergi jumpa dengan tu. Takut. Ni kalau tak sahih ilmu, tak sahih amal, tak sahih iman, iman tak betul, amal pun tak betul, ilmu pun tak betul, pakai kena bakar. Tak ada kena ayat lagu mana. Sucuk tiga kena bakar. Nah, mana we ayat lagu mana? Tak cerah lagi ayat setengah tu. Buat kita ni kalau buat kita terlekat hutan dengan ilmu, rasa ilmu besar semati, buat kita tak beradu nah belajar nah. Ni tak boleh kelimpa belawai dengan akik sekerak dengan menebah sikit ngaji dak hari dah. Nah, buat hati kata hutan hak kita lekat hak ni tak ada besarlah mana, tak ada nak bersungguh dah ada. Kalau kita kata hutan ni besar sangat aku ni, kalau tak selesai orang ni, terkepek aku ni. Ukarlah, pakat kerucuk lah hutan ni. Ni tak, tak ada siapa dia bergaduh nak kerucuk. Nanti kerai. Kerai, sutuk dengan kerja apa? Tak pergi dah. Minggu tak pek dah. Minggu tak pek dah lagi. Allahu Akbar. Masya Allah. Tak tu ya munga Tuhan. Nah, kita dok boleh makan rezeki Tuhan ni sepanjang umur. Dok hidup dengan angin oksigen hak Tuhan, nyawa masuk tu baik. Dok sehat dengan Tuhan bui, kesehatan hak Tuhan bui ya. Nah, dok gagah dok apa ni? Tapi nak buat hak Tuhan nak we kenal, nak we menyakut di dalam ibadah. Dia tak kenal, tak menyakut di dalam ibadah. Nah, kalau suk nak we menyakut, kalau tomjang nak we menyakut. Nah, kalau kamu bekor nak menyakau, kamu pucuk paku nak menyakau, pas nak buat amat ibadat nak menyakau, nak buat lagu nak cari nak mana? Tak maaf lah. Nah, kalau budu lah, tak boleh budu saja, kena becek asal tak macam asal lima nipis, kena becek lado, kena hirih bawah, kena hirih daun asal lima puruk. Nah, baru kena buh bicin sikit. Baru sedap budu. Kalau budu nak buat sedap. Kalau ibadat nak tak sedap. Nak buat sedap. Ibadat semaya nak lah. Tak nak bisa. Tak gitu kan? Kau orang kita kata ni tak sungguh. Kalau orang kita tak kata tak sungguh. Kita terbaik masjid tali kutip pakai sepak kita. Nah, akak sepak kita balah kita jong. Kita jong akak sepak apa ni mengarut ni. Bah saja ni. Ha, akak sepak. Nah. Masya Allah. Nah, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, hutan tu tak ada siapa dia nak pelucu. Makan hutan, makan rezeki dia nak-nak hari. Duk togok. Masya Allah. Minta maaf lah. Duk togok, duk sumar. Hak tu hal belakang. Tiba-tiba hutan tak pelucu. Nah, kalau apa nama ni, kalau masalah, hatta masalah. Tanya masalah Baba. Baba, boleh kedak hang? Boleh hang kedak hang kita? Kita nak gerbel tapi kita bergetar duit orang okay, gerbel boleh tak ya apa? Tanya masalah mana? Nampak kata hutan tak terlucuk, gerbel tak nak berapa berjuh mana? Kalau haji pun wajib tak haji. Kena, tapi kita lekat hutan banyak. Duit dah tapi nak bayar hutan. Wajib tak haji? Apa jawab? Tetap wajib. Kalau orang tu bergaduh nak bayar hutan ni. Kena Tuhan kita lagi ni. Dok tak menyakut dengan ibadat hak kita buat ni. Tolonglah ukar sikit hak ni. Nah, ni nampak belengaji, belajar ni orang panggil kerja air masa luar. Kalau sibuk-sibuk tak pergi. Kalau sibuk-sibuk tak pergi sejai. Nak pergi nampak luar benar. Pas bila? Nah. Jangan murid. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, tak kena lagu, tak kena lagu. Tak kena lagu kita, lagu tu tak kena lagu.
Dan bermula Al-Quran itu setengah daripada sya'airillah dan hurmatillah. Kedua-dua dalam ayat saat ni. Kalau kita baca ayat minggu baru dengan ayat hak saat ni. Maka di dalam ayat hak kata hurmatillah. Nah, sesiapa yang membesarkan segala kehormatan Allah. Sesiapa yang membesarkan segala syariat Allah. Nah, Al-Quran ni masuk dalam hurmatillah. Masuk dalam kata nah, sya'airillah. Siapa-siapa dia membesarkan membesarkan nah segala hurmatillah, segala sya'airillah, maka orang itulah celah kata orang itu takut kepada Allah. Sebab ni dia kata bermula Al-Quran itu setengah daripada sya'airillah dan hurmatillah. Dengan sebab itulah membesar olehmu wahai manusia akan Al-Quran. Dan harmatlah akan dia Quran. Besar harmat dengan beramal segala ajarannya. Tolong buat amal ajaran Quran. Pasal hak Tuhan, hak Quran mengajar, semua benda boleh. Tak ada satu pun hak Quran mengajar, benda tak boleh, benda mafasi tak ada. Nah, dan dengan membacanya, besar Quran dengan beramal dan baca. Ha, baca Quran lebih banyak. Nah, lebih-lebih lagi, kalau mampu ke, kalau kita boleh cari peluang ke, tolong kita mengaji, belajar isi Quran, apa Quran duduk wayak kita. Ha, cuba tengok hadis yang boleh dapat ni. Nah, dan tersebut di dalam Fadailil Quran bagi Ibnu Daris daripada Haris bin Qais berkata. Haris bin Qais dia kata gini. Kuntu rajulan fi lisani laknatun wa kuntu ata'allamu al-Quran faqila li ala ta'allamu al-Arabiyyah qabla an ta'allamu al-Quran fadhakartu zalika li'abdillah wa qultu innahum yadhakuna minni wa yakuluna ta'allamu al-Arabiyyah qabla an ta'allamu al-Quran فقال لا تفعل فإنك في زمان تحفظ فيه حدود القرآن ولا يبالون حفظ كثير من حروفه وإن بعدك زمانا تحفظ فيه الحروف وتضيع فيه الحدود. نعم أو كما قال. نعم ini satu orang yang bernama Haris bin Qais dia kata gini. Adalah aku seorang lelaki pada lidah aku gagak. Laknah ni mana gagak. Nah, gagak ni banyak macam. Dalam kitab dia takbir laknatun pun dia bertutur dalam bahasa Arab. Al-sagh apa orang panggil? Arati apa orang panggil yo gagak orang ni banyak macam. Nah, orang banyak macam gagak. Kalau orang yang tak boleh nak sebut satu huruf, tak boleh nak sebut selalu. Atau orang tak panggil gagah, tak boleh nak sebut satu huruf daripada huruf alif bata 28 ka tu, tak boleh nak sebut sa. Nah, orang panggil orang ummi, tak tu. Kalau ni gagah, ummi suku. Ummi tu malam yuhsinu harfan min hurufil Fatihah. Kalau kita tengok dalam kitab, kalau dalam kitab bab rukun semaya setengah daripada rukun semaya Fatihah dah, ya royaklah orang ummi tarikh lagu tu man la yuhsinu man lam yuhsin harfan min hurufil Fatihah. Orang yang tak pandai sebut satu huruf daripada huruf Fatihah dia panggil orang ummi. Banyak macam-macam. Nah, macam-macam ada rumah saya, rumah kita tu tak nak ajar. Ia tak boleh nak sebut le. Lam, ia tak boleh nak sebut. Nah, lepas tu kalau dia baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dia nak sebut. Lam tak boleh. Apabila sebut lam, jadi ghin. Haa,
Apabila sebut lam jadi ghain. Patu alhamdulillah jadi lagu mana? Jadi alhamdulillah berat. Allahu akbar. Nah, masya-Allah. Gi tak ada orang nak ayat. Tak ada orang ayat lagu mana nak uyah sebut wi tebik jadi alham. Lam. Lam. Le nak sebut tak leh. Jadi ghain. Ada tak? Aje dengar, ada aje jumpa tak? Huruf lain pun tak apa. Hak mana-mana daripada huruf alif bata, ia nak sebut tak alif. Ha, bukan kata ni, bukan kata le, ada orang ni sebut le boleh, sebut huruf lain tak alif. Ha, tu. Nah, Masya Allah. Patut sah tak semaya diri dia? Sah, tapi kena dia tu tak mampu. Semua tok guru hak ajar dia tu royak kata tak ada jalan dah budak ni kalau nak betul bagi dia baca biar betul ada ada. Ah, apabila selepas tangga tu sah semaya diri dia tapi dia nak jadi tok imam tak leh walaupun dia jadi orang alim. Dia orang alim tapi lidah dia nak sebut tak leh. Pandai mengajar orang pandai tapi lidah dia nak sebut huruf tu tak leh. Nah, maka dia tu sah semaya diri, dia nak jadi ta'imi tak leh. Patut kalau dia jahil tak kena royak. Nauzubillah. Tu dia. Pas ni Haris bin Qais ni dia royak. Dia kata adalah aku seorang lelaki pada lidah aku gagak. Lakna. Gagak nak sebut huruf tak leh dia kata. Nak mengaji Quran tak leh pasal gagak. Ha, tu gagak ni. Nah, masya-Allah besar nah. Nah, bang besar. Nama besar gagak ni. Asalkan dia bertukul lumuh pisah. Walaupun gagak hingga sampai orang reti kata payah cari orang sepengadalah ni. Dia ni mengaji benok para nak ajar tapi tuai tak ada nampak lemah. Ha tu tu nak kita nak kita nak kita tuai tak ada nampak lemah segapo. Nah, dah cekak nak nampak nak Allah sebelah balik orang mengajar balik dia tak ada nampak lemah ke apa tu naklah tu. Nah, masuk di dalam hadis Nabi kata walladzi yaqra'ul Quran wa huwa fihi yatamatta'u. Lebih kurang gitu. Dia baca tak leh tapi dia kacau juga. Allahu akbar. Nah, dia royak kata adalah aku seorang lelaki pada lidah aku gagak. Dan adalah aku belajar, aku akan Al-Quran. Aku kacau mengaji nak uyu boleh baca Quran walaupun lidah aku gagak, dia kata. Maka dikata orang bagiku, orang pakat nasihat ke aku. Adakah tiada engkau belajar akan bahasa Arab sebelum engkau belajar akan Al-Quran? Muni tak ada jalan, mung kena pisah kecek, uyu jadi betul, uyu habis gagak dulu lah. Okay, dia nasihat ke dia. Gaduh ngaji Quran apa lidah muda jadi lagu tu bi betul lah dulu. Maka menyebut aku akan demikian itu bagi Abdullah bin Mas'ud. Dia pun tak ada orang nak gamak muka orang pakat dok kata sebut bi betul dulu dok gaduh dok paduh dok gaduh kok Quran apa. Dia pun habis gamak dia dalam hati dia nak ingin nak belajar Quran. Tapi dia mau duduk nasihat kata beradu dulu Quran. Pasal lidahmu sebut tak betul. Gak sasah gaduh ha Quran. Wi betul, wi hilang gak-gak dulu. Lepas tu dia tak ada orang nak mesyuarat dengan siapa. Dia pergi mesyuarat dengan seorang tu guru besar. Sahabat Nabi. Lagi pula orang Qari. Nah, nama Abdullah bin Mas'ud. Dan berkata aku, sesungguhnya mereka itu suka mereka itu daripada aku kerana gak-gak. Orang pakat suka apabila aku baca Quran kerana aku gagak teruk. Dia baca Quran dia memang pakat suka dia tu. Itu dia. Dan berkata mereka itu, orang-orang kampung pakat kata ke dia, belajar olehmu akan bahasa Arab sebelum bahawa engkau belajar akan Al-Quran.
Hidup baca apa Quran, jangan gaduh lah ke Quran. Nah, baca dulu bahasa Arab wi betul. Ha, duk gagak lagu ni tak ada jalan. Pas lagu mana? Abdullah bin Mas'ud nasihat. Nah, tok guru wayak ke dia lagu mana? Maka berkata ya Abdullah bin Mas'ud, jangan engkau perbuat mung jangan duk turuk serupa dengan orang hok duk kata mung tu. Nah, jangan turuk. Nah, walaupun gagak apa kacelah. Maka sesungguhnya engkau pada satu zaman yang dipelihara padanya akan segala hukum Quran. Dan tiada perdoli mereka itu akan hafaz kebanyakan daripada segala hurufnya. Mengerti kedok ni. Jangan dok dengar lah orang dok kata kemung ni. Pasal kita ni duduk di zaman sahabat. Ni zaman ni koron sahabat Nabi. Nah zaman lah ni orang tak ada pakat, tak ada, tak ada nak ingin, tak ada siapa dia pisah betul huruf. Orang betul huruf ni yang betul dengan lidah. Tapi zaman kita lah ni orang tak betul huruf, betul hukum. Hukum agama, hukum hak Quran royak. Dak pisah nak buat amal wi betul dengan Quran royak. Quran royak lah ke mana nak buat amal? Lagu tu. Tak bisa nak betul hukum Quran. Huruf Quran tak betul, tak apa. Ni kita duduk sama ni. Nah, lepas tu dia kata, maka sesungguhnya engkau pada satu zaman yang dipelihara padanya akan segala hukum Quran dan tiada parduli mereka itu akan hafaz kebanyakan daripada segala hurufnya. Dan sesungguhnya kemudian daripada kemudian daripada engkau selepas pada ni ada satu zaman yang dipelihara padanya akan segala huruf saja dan disia-sia padanya akan segala hukum-hukumnya hukum Quran. Sikit lagi mutahau kedah hari. Nah, sikit lagi satu masa, sikit lagi manusia kutik dia gaduh betul lidah huruf wis sebut wis betul tapi hukum Quran tak ada siapa dia nak buat amal. Nah, tu pahlawan ni dia dah ni. Nah, jamak tujuh, tak jamak tujuh tajwid makhraj sifat betul jangan kira lah. Siapa pun ya, hukum Quran tak padu. Orang best sejik tak pergi semaya jemaah. Terkadang orang hak baca Quran tu main riba. Nah, bedeki orang ada baca Quran tapi sudah baca Quran tu mengupak kau orang. Ni orang panggil peduli dengan huruf saja tak peduli dengan hukum Quran. Nah, tu. Zaman dulu hari tu, zaman sahabat dia hari tu dia peduli dengan hukum haram, halal haram. Hak Quran kata haram bergaduh. Hak Quran kata halal buat. Hak Quran kata wajib bergaduh. Waktu zaman, zaman di hari itu. Tapi zaman sekarang lah ni, haram tak jadi haram. Wajib tak jadi wajib. Hada bergaduh. Nak wih betul lidah sebut makhrak. Wih betul. Walabdong dia tak bulat tu. Walabdong dia tak jadi lagu tu. Nak pisah nak betul di huruf ni. Hukum kerana halal haram tak jadi haram. Tak jadi halal, tak jadi wajib. Ni zaman kita ni. Quran ada lagi orang ada baca. Tapi hukum Quran mai saksit. Hukum Quran tak jadi keramat. Hak wajib tak jadi wajib. Nah, pakat tak hari itu ya. Hak haram tak jadi haram. Hak Tuhan kata haram mengupak. Tak ada biar takut. Tak ada mengupak. Tuk-tuk lebah, ada kopi, ada gisik, ada mengupak orang. Orang kampung tak nak royak. Hak jahit tak nak royak. Hak alih lagi mengupak orang. Kau alih lagi mengamalkan riba. Na'udzubillah. Ini. Zamir sahabat dah hari tu. Fuak dia bergaduh dengan hukum. Mulut sebut huruf tak betul sikit apa. Asal halal jadi halal. Wajib jadi wajib. Haram jadi jadi haram. Ini di zamir Nabi. Di zamir sahabat dia hari tu lah kutu. Ha, bab tu mu jangan dok nyedok sekil lah. Orang dok kata suruh mengaji Quran betul huruf dulu, betul bahasa Arab. Kita mengaji sudah. Pasal apa kita nak tahu halal haram?
Hani, ngaji kita ni mari ngaji apa? Kita nak tahu halal, nak tahu haram, nak tahu wajib, nak tahu sunnah, nak tahu haruh, nak tahu sah, nak tahu batal. Nah, atu nak tahu tu mari mengaji ni. Nah, lama nah kalau kita tak mengaji kita tak tahu batal, tak tahu wajib, tak tahu haram, tak tahu haruh. Apabila tak tahu tu tu orang panggil jahil. Ini bahaya jahil, tak molek, tak jangok jahil ni. Allahu akbar. Nah, tu masya-Allah. Mudah-mudahan Tuhan buka hati kita, wifak kita ni nampak kepentingan belajar ilmu. Nah, tak usah cari keselamatan di dalam dunia. Pasal keselamatan di dalam dunia sama taruh. Nah, tak usah cari mewah dalam dunia. Nah, pasal mewah kalau kita cari dalam dunia sebentar, tak berapa hari. Nah, tapi mewah hak sungguh, tersedapai hak sungguh, hak sungguh ialah akhirat. Kalaulah kita cari sini selama akhirat, butuh nasib baik kita. Kalaulah kita nah mewah sini, sedap sini, senok sini, nah, tapi dalam akhirat kena bakar, go. Nah, orang panggil celaka selama-lamalah kita. Nah, itu yang betul. Mudah-mudahan apa yang kita tunggu di tengah hari ini. Nah, sampai jam pagi hingga sampai di hari ini. Di sampai tengah hari ini, we jadi faedah. We jadi berguna. We jadi bahan-bahan pengetahuan. Jadi tambahan untuk kita. We boleh kita pergi. Dan we boleh jadi panduan bagi kita. We boleh kita we jadi piping kita jadi selamat. Akhirat, mudah-mudahan. Hak yang kita nak selamat nombor satu sekali ialah selamat daripada neraka. InsyaAllah semoga apa yang kita kehendak ni Tuhan beri kita. Amin insyaAllah. Ada dah nah? Lebih dah nah? Ada lagi? Ada lah. Aqul qawli hadha wa ufawwidhu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma aafina ma abqaitana wa la tudillana ba'da idh hadaytana. Allahumma innaka hasanal yaqin wa salamatan fid din ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.